senior sama mahasiswa paham ya? Paham. 1, 2, 3 Nonton! Main di Gunung Kidul ini ada 4 kali home untuk grup B. Kita selaku panitia penyelenggara tentunya tupoksinya hanya menyelenggarakan pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan tertib, kemudian memenuhi rules dengan aturan yang ada di PSSI sebagai shift lapangan, kemudian keamanan, tim medis. Kalau tadi secara tim itu sudah bagian dari sehingga target kami selaku panitia penyelenggara pertandingan ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian pada akhirnya semua bisa terhibur dalam sisi permainan di lapangan. Dari 8 kali main nanti di Persik, 4 kali main di kandang, 4 kali main di away, kalau menurut dari manajemen yang punya target ideal terbaik. Putaran pertama ini main 4 kali dan 2 kali boom. Tiket masuk ya paling 5.000-an. 5.000 nggih, Mbak. Itu per orang nggih, per pengunjung. Itu pun kalau Anda yang nonton karena memang nggak ada publikasi dan juga waktunya sangat mepet. Guys, kita konsentrasinya belum pada penonton, tapi pertandingan bisa berjalan dengan lancar. Lumayan lah, alhamdulillah. Nah, anak-anak masih tetap semangat, tetap sportif, dan ini kan kita akan ada tambahan bonus nanti kalau menang, dan target kita untuk masuk ke Liga 2. Jadi untuk semua perempuan, semua dan kita siapkan kita Persik ini bisa menjadi ikon lagi, dan Persik ini nanti akan mempunyai banyak supporter kayak apa daerah lain. Jadi persiapan muncul mudah-mudahan bisa diberangkat lagi. Oke. Untuk programnya sendiri apa? Program nanti dari persiapnya ada Liga Persik. Jadi untuk kepada dari semua kecamatan di Persik nanti akan mengadakan Liga Piala Persik. Rencana bulan? Rencana sekitar bulan Juni. Untuk kans menangnya mungkin masih 50-50. Karena persiapan juga terlalu banyak. Kan nanti untuk kita bisa lihat apa setelah apa pertandingan yang kedua dan ketiga. Yang pertama ini mungkin baru kita apa posisinya di pemain. Rasanya sih bangga senang bisa membantu tim. Oke, untuk kedepannya bagaimana mas? Kan ini baru pembentukan tim Persik lah mas. Untuk tujuan utamanya tetap latihannya bisa makan bersama biar dapat hasil. Harapan ke manajer ke apa manajemen bagaimana? Manajemen Persik untuk kedepannya? Supaya lebih mengumpat apa? Membuat kompak tim lagi itu, mempersatukannya lagi. Yep.
Assalamualaikum.